proses gimana, udah selesai atau gitu? Ya, alhamdulillah saya bersama Pak Dandim Bekasi dilamping beberapa dari pejabat utama melaksanakan pengamanan aksi dari adik-adik mahasiswa GEM yang tergabung dalam GEM Kota Bekasi. Mereka menyampaikan aspirasi yang sudah langsung diterima oleh Bapak Ketua DPR bersama beberapa anggota DPR. Artinya mereka menyampaikan aspirasi dengan tertib, tidak terjadi suatu hal yang melanggar hukum, itu harapan kita semua. Jadi mereka menyampaikan aspirasi, diterima oleh DPR, Ketua DPR langsung, mereka sudah kembali. Pak, tadi sempat ada dorong-dorongan, itu kenapa Pak, penyebabnya Pak? Ada dorong-dorongan sedikit Pak, itu apa ya, penyebabnya? Biasa itu. Mereka kan ingin masuk ke dalam, tidak pernah duduk paripurna. Semua keinginan itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Akhirnya mereka keinginannya kita beri di depan ini. Mereka mau deklarasi dengan mengambil angle kantor DPR. Kan saya rasa tidak ada masalah. Ada yang diamanin berarti ya? Siapa? Nggak ada yang diamanin berarti. Nggak ada. Situasi aman, lancar, kondusif. Selamat menaikkan ibadah puasa. Pak, sampai saat ini pelajar yang diamankan ada berapa Pak? Di mana? Pelajar yang diamankan sampai saat ini. Yang mau kemana? Yang ada ke Jakarta. Tidak ada, alhamdulillah ya. Tidak ada yang berangkat tadi, baru mengamankan satu orang berpakaian SMA tapi usianya udah di atas 20 tahun. Ya, artinya tidak ada ya. Itu di wilayah mana Pak? Di stasiun tadi ya, stasiun Trandi. Di mana dia Pak? Siapa? Dia tidak sekolah, hanya menggunakan baju sekolah kan. Ya. Alasannya apa Pak? Mereka siapa? Pakai baju sekolah Pak, dia menggunakan baju sekolah sedangkan umurnya... Ya mungkin saja dia ngelabui yang menggerakkan atau apa, yang menggerakkan agar berangkat seolah-olah anak sekolah kan. Sudah diinterogasi ya, sedang diinterogasi. Siapa? Ingin berangkat ke Jakarta bergabung dengan unjuk rasa di sana ya. Ada barang-barang yang diamankan enggak? Enggak ada. Dia enggak bawa apa-apa. Sampai jam berapa? Siapa? Titik-titik penyekatan itu sampai jam berapa Pak yang diamankan? Ya sampai situasi kondusif, mereka tidak ada yang berangkat kan. Mereka akan aksi siang ini di Jakarta ya.